Parti Amanah Johor sedia hantar jentera bagi mengukuhkan persediaan menjelang PRU DUN ke-15 di 6 negeri. Jelas Timbalan Presidennya, Datuk Seri Shahuddin Ayub, pihaknya akan menghantar 800 orang tambahan ke beberapa negeri terpilih. Saya sebagai Timbalan Presiden telah berbincang dengan pihak Amanah Johor supaya kita tenaga yang ada ini kita bantu Negeri Sembilan, sebahagiannya di Kelantan dan sebahagiannya di Terengganu untuk kita memperkukuhkan lagi persediaan kita untuk kita menghadapi PRN ini. Jelasnya negeri-negeri lain yang tidak terlibat juga akan diarah membantu persiapan parti menghadapi pilihan raya itu. Semua kekuatan jentera diperlukan bagi memperoleh kemenangan di 6 negeri itu.